Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Zamri Zainuddin dalam rehlah Mantap Travel ke Umrah 5 Bintang. Dan kali ini bermulalah perjalanan kami menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang berada di Kuala Lumpur International Airport, KLIA. Bermulanya perjalanan kami menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan ibadah umrah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk sempurnakan itu menunjukkan wajib, khususnya bagi kali pertama bagi sesiapa yang tidak pernah melakukan lagi ibadah haji dan umrah. Maka ia merupakan satu pengalaman pertama dan wajib bagi anda. Tetapi bagi sesiapa yang telah melakukannya, khususnya umrah, dia merupakan sunat dan mendapat pula fadilat yang disebut al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah yang satu lagi adalah penghapusan dosa di antara keduanya. Inilah perjalanan kami di belakang. Suasana di airport KLIA, ada yang sedang menunggu, ada jemaah yang berbeg berwarna tertentu, dan kami daripada Mantap Travel berbeg berwarna hijau pastinya. Mantap Travel, perjalanan bermula penuh dengan pasport, transmitter, receiver, dokumen-dokumen yang penting untuk memulakan perjalanan ini. Moga-moga insyaAllah segalanya bermula dengan lancar bersama 42 orang jemaah keseluruhannya. Ayuh kita mulakan perjalanan masuk ke dalam kapal terbang insyaAllah. Dan kelemahan yang ada pada diri kami, ya Allah. Tidak pula kejahilan yang ada pada diri kami, melainkan kau ajarkan apa yang tidak kami ketahui. Tidak pula kesesatan yang ada pada diri kami, melainkan kau berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Tidak pula segala permusafiran kami, ya Allah. Khususnya permusafiran menuju kepada-Mu dalam umrah kali ini, ya Allah. Pertama kali untuk mengerjakan umrah dengan Mantap. Jadi harapan saya ingin dapatkan umrah mabrur. Ini adalah antara tempat wida ataupun salam perpisahan yang begitu tragis, kerana kita mendengar banyak kisah di sana. Ada yang menunaikan umrah ini merupakan pertemuan dia dengan ahli keluarganya yang terakhir. Saya mendengar pagi tadi jiran saya meninggal dunia dan sempat menyembayangkan jenazah beliau sebelum berangkat ke Tanah Suci, dan terdengar seorang artis Malaysia yang tersohor, Boce, juga telah meninggalkan kita. Dan tidak mustahil perjalanan ini kerana kami sendiri mempunyai track record dua orang yang meninggal semasa travel kami, satu di Tanah Suci dan satu lagi di Jordan, dan macam-macam boleh terjadi. Dan bukanlah kita meminta sesuatu benda yang tidak baik, tetapi ketentuan segalanya di tangan Allah. Disebabkan segalanya ketentuan di tangan Allah, dan kita semua, takdir kita, ketentuan kita, apa yang berada di hadapan adalah berada di hujung tanduk seolah-olahnya, maka wasiatkanlah sesuatu yang
baik-baik kepada keluarga, tinggalkanlah satu pelukan, tangisan dan lambaian yang terbaik. Moga-moga wasiat dan pesanan yang terakhir ini, salaman yang penuh dengan makna ini, memberi kesan dan memberikan kita kekuatan niat yang betul nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kembara umrah pada kali ini. Moga-moga ada kebaikan pada rehlah ini. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.